KPM. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Saya harap anda semua sihat, ceria dan gembira. Baiklah, hari ini kita nak membicarakan tentang kenali potensi diri. Potensi diri adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Dia telah wujud sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedari. Sama ada kita telah menggunakannya ataupun kita belum menggunakannya semaksimum yang mungkin. Setiap individu di muka bumi ini adalah amanah daripada Allah SWT. Dan kita ada tugas untuk kita laksanakan. Allah telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Ada tanggungjawabnya dan ada matlamatnya. Oleh itu, kita perlu mengetahui potensi diri kita untuk kita melaksanakan tugas kita dengan sebaik yang mungkin. Baiklah pelajar. Hari ini doktor nak berkongsi dengan pelajar tentang satu cerita. Dengar cerita ini. Ali tinggal di sebuah kampung. Dia bersekolah di sekolah harian biasa-biasa saja. Tetapi sikap Ali yang sangat-sangat fokus semasa belajar, memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas, akhirnya Ali berjaya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan PT3. Keputusan cemerlang Ali melayakkan dia memasuki ke sekolah yang terbaik di sebuah negeri. Ali sungguh gembira dan dia bersyukur kerana dia telah berjaya memasuki sekolah yang diimpikan selama ini. Dipendekkan cerita, setelah setahun Ali bersekolah di situ, dia merasa sangat-sangat tidak selesa. Rasa tertekan, keliru. Walaupun sekolahnya sangat hebat, guru-gurunya mengajar yang sangat bagus dan kawan-kawannya sangat baik, tetapi Ali ada rasa kekurangan. Ini terbukti apabila keputusan peperiksaan akhir tahun, Ali mendapat keputusan yang sangat mengecewakan. Ali membuat keputusan untuk kembali ke sekolah lamanya di kampung tempat dia tinggal. Apabila Ali kembali ke sekolah lama, ia merasa sangat sedih apabila kawan-kawan lamanya mengejeknya. Ada juga di kalangan guru yang mentertawakannya. Ali berjumpa kaunselor sekolah dan menceritakan masalah yang dihadapi. Kaunselor sekolah membantu Ali meneroka dirinya, melihat potensinya. Setelah berkongsi dengan kaunselor, Ali mendapat celik akal bahawa pilihannya untuk kembali ke sekolah lama adalah pilihan yang terbaik dan tindakan yang betul. Ali kuatkan semangat, tambahkan tekad bahawa jurusan yang dipilihnya adalah jurusan yang terbaik untuk dirinya. Ini terbukti hanya setahun saja Ali belajar dalam aliran perdagangan, dia berjaya mendapat 10 A dalam peperiksaan SPM. Kesedaran Ali mengetahui tentang potensi dirinya membolehkan dia menyambungkan pengajian sehingga ke peringkat master dalam bidang psikologi. Begitulah pelajar, sekiranya kamu mengetahui potensi diri kamu, kamu tidak perlu mengikut kata-kata siapa. Yang penting, kamu mengetahui potensi diri kamu dengan jelas dan rujuklah pada pakar seperti kaunselor yang boleh membantu kamu mengenali potensi diri kamu dan membimbing kamu ke tempat yang sepatutnya sesuai dengan kekuatan dan keistimewaan diri kamu. Menurut psikologi, manusia itu adalah unik dan setiap manusia mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Adakah pelajar-pelajar tahu apakah keunikan kamu? Adakah kamu tahu apakah keistimewaan kamu? Oleh itu, kamu kena mencarinya. Ya? Dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 21 mengatakan, dan dalam diri kamu, apakah kamu tidak perhatikan? Jelas membuktikan bahawa kita sebagai manusia perlu meneroka apa potensi diri kita. Manakala ahli-ahli psikologi mengatakan kita punya bakat dan minat dan perlu kita ketahui. Apa itu bakat? Apa itu minat? Bakat adalah satu keunikan diri yang kita perolehi daripada genetik, sama ada daripada sebelah ibu ataupun sebelah bapa.
Manakala minat adalah aktiviti-aktiviti ataupun perkara yang kita suka lakukan, yang kita seronok lakukan. Itulah potensi diri kamu yang kamu perlu teroka. Salah satu cara adalah dengan membuat ujian psikometrik. Di bilik kaunseling ada satu ujian mengenali minat kerjaya yang dinamakan self-directed search. Daripada situ, kamu akan mengetahui 6 aspek minat kerjaya kamu sama ada dalam bidang realistik, investigatif, artistik, social, enterprising ataupun conventional. Apa itu realistik? Realistik adalah keistimewaan seseorang itu dan dia boleh melakukan aktiviti yang sangat baik yang menggunakan hands-on. Kerja-kerja yang melibatkan tangan, kerja-kerja melibatkan kemahiran, itulah kekuatan dan potensi bagi orang yang punya minat kerjaya realistik. Yang kedua adalah artistik. Apa itu bidang artistik? Bidang artistik adalah bidang berkaitan dengan seni. Sama ada seni visual, seni suara, seni muzik, seni masakan, seni melukis, apa saja aktiviti yang melibatkan karya. Yang ketiga, minat kerjaya sosial. Apa itu minat kerjaya sosial? Minat kerjaya sosial adalah orang yang sangat-sangat suka berkomunikasi ataupun bekerja di setting orang ramai. Dia suka menolong, dia suka membantu orang, dia suka bergaul dengan orang, dia suka berada di dalam majlis-majlis orang ramai dan memberi bantuan. Yang keempat, minat di dalam bidang investigatif. Apa itu bidang investigatif? Bidang investigatif adalah bidang yang berkaitan dengan penyiasatan perkara-perkara yang ingin diteroka, membuat eksperimen dalam bidang sains, dalam bidang engineering, ya, melakukan berbagai-bagai penyelidikan. Itu adalah kekuatan bagi orang yang mempunyai ciri-ciri investigatif. Seterusnya, minat kerjaya dalam bidang enterprising. Apa itu bidang enterprising? Minat kerjaya bidang enterprising, orang yang ada potensi dalam melakukan aktiviti perniagaan ataupun aktiviti menjual produk, ya, bergaul dengan orang ramai, memimpin sesuatu persatuan, suka mencari pengaruh. Sekiranya kamu membuat ujian SJS, kamu mendapat skor yang tinggi dalam e-enterprising, maksudnya kamu ada ciri-ciri menjadi seorang pemimpin. Seterusnya adalah minat kerjaya konvensional. Apa itu minat kerjaya dalam bidang konvensional? Minat kerjaya bidang konvensional adalah orang yang punya potensi dalam menguruskan bidang berkaitan dengan manajemen, pengurusan, menguruskan data, pengurusan pejabat. Pelajar-pelajar, sekiranya kamu ingin mengetahui apakah potensi diri kamu, kamu kena bergerak, kamu kena membantu diri kamu dengan meneroka diri kamu. Salah satunya ialah dengan berjumpa dengan kaunselor. Ilmu dan pengetahuan ini tidak akan datang sendiri kepada kamu. Kamu yang perlu mendapatkannya. Sebagaimana kata pepatah, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Maka, go for it, ya, move on, cepat bertindak. Jumpalah kaunselor, buat ujian SDS, kenali diri kamu, adakah kamu ni orang realistik, adakah kamu ni orang sosial, adakah kamu ni orang artistik, adakah kamu ni orang enterprising, adakah kamu ni orang konvensional, adakah kamu orang sosial. Boleh belajar? Saya harap kamu sambut cabaran saya untuk berjumpa kaunselor, kenali potensi diri kamu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cuba kamu renung-renungkan balik, ya. Kamu duduk sorang-sorang dalam bilik tu, kamu cuba renung-renung balik. Aku ni dah tingkatan 5. Sepanjang aku berada di setting persekolahan ini, daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, agak-agak apakah subjek yang aku kuasai?
Adakah kamu menguasai subjek matematik? Adakah kamu menguasai subjek sains? Atau adakah kamu menguasai subjek pengetahuan agama Islam? Penguasaan kamu dalam subjek-subjek ini menerangkan, menunjukkan itulah potensi kamu. Sebab subjek-subjek yang diajar di sekolah itu ada kaitan dengan bidang pekerjaan kamu di masa hadapan. Katakan Ali tadi, ya, dia minat dalam bidang matematik. Daripada sekolah rendah, menduduki UPSR, mendapat sangat cemerlang dalam matematik. Lepas itu, semasa peperiksaan PT3, dia mendapat keputusan A dalam subjek matematik dan akhirnya mendapat keputusan A juga dalam bidang SPM. Ini menunjukkan Ali mempunyai potensi yang sangat bagus dalam bidang matematik dan mungkin itu adalah salah satu kerjayanya untuk dia memohon selepas SPM nanti sebagai seorang guru matematik. Jadi itu salah satu caranya untuk kamu mengetahui potensi kamu adalah dengan melihat keputusan peperiksaan kamu sepanjang sesi persekolahan kamu lalui. Melalui persatuan, kamu akan beraktiviti dengan rakan sebaya kamu. Ada yang menjadi pengerusi, ada yang menjadi setiausaha dan ada juga menjadi ahli jawatankuasa ataupun ahli biasa. Semasa kamu menjalankan aktiviti persatuan, kamu telah melatih diri kamu untuk berkomunikasi, untuk memimpin, untuk menjalankan aktiviti bersama rakan, melahirkan idea-idea baru. Jadi di situ membentuk potensi diri kamu, memaksimumkan potensi diri kamu dan membuktikannya bahawa kamu mampu melakukannya. Mungkin sebelum ini kamu tidak tahu kamu ada kebolehan dalam bidang itu. Tetapi bila kamu menyertai aktiviti persatuan itu, kamu baru sedar, ha, rupa-rupanya aku boleh memimpin. Ha, rupa-rupanya aku boleh bermain sukan. Ha, rupa-rupanya aku seorang kadet polis yang hebat. Dan terbukti ada di kalangan pelajar akibat sebab menyertai aktiviti co-curriculum, mereka telah datang satu minat dan memberi celik akal, kesedaran kepada dia, dia ada potensi untuk menjadi seorang polis. Dan akhirnya selepas menamatkan pengajian SPM, polis adalah menjadi kerjayanya. Jadi pelajar, mulai hari ini, sekiranya pihak sekolah mengadakan aktiviti co-curriculum, berpersatuan, permainan, sukan, unit uniform, rebutlah peluang itu untuk menonjolkan kebolehan kamu, mengasah bakat kamu, sebab itu akan menjadi punca kamu untuk lebih cemerlang dalam bidang tersebut. Okey, baik pelajar. Salah satu cara lagi bagaimana kita nak tahu potensi diri kita adalah dengan meneroka benda-benda baru. Ha. Mari kita meneroka benda-benda baru. Nak share juga ni, ya, tentang kisah orang yang sangat-sangat satu dunia kenali. Siapa? Bill Gates. Pelajar-pelajar kenal tak Bill Gates? Melalui pembacaan saya, dikatakan Bill Gates ni seorang yang tidak cemerlang semasa di sekolah. So apa yang berlaku pada dia? Ya, ibunya telah menyediakan satu bilik khas di rumahnya dan dia meneroka dalam bidang komputer. Tengoklah apa hasilnya. Ya. Orang pada masa itu tidak meneroka dalam bidang komputer, tapi Bill Gates, ya, dia telah berfikiran di luar kotak, meneroka benda baru. Satu dunia tidak memikirkannya, tapi Bill Gates telah meneroka satu benda baru dan akhirnya apa yang berlaku? Lihatlah sekarang. Kita semua menggunakan aplikasi yang disediakan oleh, yang dicipta oleh Bill Gates, iaitu Microsoft. Itulah yang saya katakan, untuk melihat potensi diri kamu, kamu perlu meneroka benda baru. Kita tidak tahu kemampuan kita selagi kita belum meneroka benda tersebut. Apakah benda-benda baru yang kamu boleh teroka? Banyak sekarang ni. Antaranya adalah seperti belajar muzik, ya, belajar melukis, belajar memasak, belajar coding. Dan sekarang ni melalui internet sangat-sangat banyak diberi secara percuma, sama ada kamu nak ataupun tak nak saja. Tapi ilmu itu sangat banyak. Langit telah terbuka.
Tugas kamu sekarang hanya mengambil maklumat dan informasi itu saja. Bacalah. Dalam buku pun ada. Di library secara maya pun ada. Di YouTube channel pun ada. Banyak informasi-informasi baru, banyak maklumat-maklumat baru, banyak ilmu-ilmu baru yang kamu boleh teroka untuk mengetahui adakah itu suit atau sesuai dengan potensi kamu. Tak cuba, tak tahu. Kalau dah suka, nak buat selalu. Mungkin kalau ada rezeki, selepas kita tamat PKP ini, pelajar-pelajar bolehlah meneroka aktiviti-aktiviti yang melibatkan alam semula jadi. Antaranya adalah seperti apa? Snorkeling, hiking, scuba diving. Kan seronok kita meneroka alam semula jadi. Mana tahu, mungkin kamu ada potensi di situ, akhirnya kamu boleh menjadi seorang juruselam profesional. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menurut psikologi, ya, potensi kita ada kaitan juga dengan keturunan kita, ya. Dan pernah berlaku, ya, klien saya, dia menceritakan bahawa datuknya adalah seorang tukang urut dan dia pun juga ada minat dan ada potensi ke arah itu. Tetapi bukanlah menjadi tukang urut kampung seperti datuknya. Dia merasakan bahawa minat itu ada di dalam dirinya. Potensi sebagai tukang urut ada dalam dirinya, maka dia telah melanjutkan pengajian dalam bidang jurupulih kesihatan, ya, dalam bidang fisioterapi. Jadi maksudnya, sekiranya kamu ingin mengetahui tentang potensi diri kamu, rujuklah ibu bapa kamu, ya. Mengikut psikologi, ya, kita terbentuk daripada genetik kamu dan juga persekitaran. Kenapa dikatakan persekitaran? Sebab apabila kamu berada di dalam persekitaran itu, di dalam rumah kamu, kamu didedahkan, ya, dieksposkan dengan budaya keluarga itu. Contohnya, macam kisah tadi, mungkin pelajar itu telah didedahkan aktiviti mengurut oleh datuknya. Maka dia telah memerhati, dia telah melihat, ya, dia telah mempelajari sedikit di persekitarannya, akhirnya timbullah minat itu ke dalam dirinya. Jadi pelajar-pelajar, dekatilah ibu bapa kamu, cuba lihat apakah kemahiran, apakah kelebihan, apakah keistimewaan yang ada pada ibu bapa kamu itu. Mungkin keistimewaan dan kehebatan itu ada juga pada dalam diri kamu. Mereka adalah orang paling dekat dengan kamu, memerhatikan proses pembesaran kamu, memerhatikan tingkah laku kamu, memerhatikan emosi kamu. Jadi kamu boleh bertanya kepada mereka, pada pandang mereka, apakah potensi diri kamu? Itu yang pertama. Mungkin juga kamu boleh bertanya kepada kawan-kawan yang rapat dengan kamu, best friend kamu, BFF kamu. Tanya pada mereka, agak-agaknya apa bagusnya aku? Agak-agaknya apakah potensi yang aku ada? Maksudnya, bila kawan-kawan yang jujur dengan kamu, yang rapat dengan kamu, mereka boleh melihat potensi dan kehebatan kamu. Sebagaimana kita dengar orang bijak pandai mengatakan, sekiranya kamu berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi, kamu akan mendapat wanginya. Dan sekiranya kamu berkawan dengan orang tukang besi, kamu akan dapat busuk besinya. Betul tidak? Baiklah pelajar, usaha meneroka potensi diri adalah satu usaha yang berterusan. Dia bukan berlaku sehari tau, bukan berlaku dua hari. Dia adalah proses yang berpanjangan. Dan kamu kena meneroka diri kamu dengan bersungguh-sungguh, tanpa jemu. Kamu perlu tahu potensi diri kamu agar kamu boleh mengukur potensi kamu hari ini adalah lebih baik daripada semalam. Sebagaimana kata orang bijak pandai, kita hendaklah hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang terpedaya adalah hari ini sama seperti semalam. Dan orang yang celaka adalah hari ini lebih buruk daripada semalam. Jadi kita kena tahu potensi diri kita supaya kita boleh mentransformasikan, mengubah daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Akhir bicara, kita mesti mengetahui potensi diri. Dengan mengetahui potensi diri, kita boleh mengoptimumkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya dan seterusnya memanfaatkan diri kita dengan membuat kebaikan kepada orang lain.
Baiklah belajar sekian saja untuk hari ini. Jaga diri, sayangi diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.